Saya Reno. Saya akan melakukan review buku Vinx, bagaimana CIA mengelabui para sastrawan besar dunia. Tulisan dari Joel Whitney yang ditulis sama Ali Mukhsidin dari Jungkir Balik Pustaka. Buku ini sangat penting memberikan referensi bagi kita bahwa sebenarnya sastra dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, dalam buku ini, Joel Whitney dia membuka bagaimana CIA melakukan propaganda lewat sastrawan-sastrawan besar dunia, khususnya Amerika Latin. Ada nama-nama seperti Gabriel Garcia Marquez, Pablo Neruda, yang sebenarnya saya pun tidak menyangka bahwa mereka adalah alat ganda CIA. Nah, dia juga melakukan propaganda itu juga dari salah satu media, The Paris Review, melalui Plimpton, yang ternyata mendapat suplai dana besar dari CIA. Nah, buku ini tuh sangat menarik karena mengungkap bagaimana CIA melakukan propaganda kepada sastrawan-sastrawan dunia itu. Bahkan sastrawannya itu tidak mengetahui bahwa mereka itu sebenarnya sebagai alat propaganda. Terlebih buku ini diceritakan secara detail, terlebih pada adegan Boris Pasternak setelah dia menulis buku yang cukup fenomenal di karyanya, Dr. Zhivago. Dia diceritakan secara detail bahwa si Boris Pasternak ini dalam buku ini merasa dibuntuti oleh orang-orang CIA dan dia merasa tidak bisa hidup dengan nyaman sampai akhir hayatnya. Saya ingat betul salah satu adegan pada Boris Pasternak setelah dia bepergian, dia menggunakan mantel lalu dia menempelkan mantel. Nah, dia itu mengira bahwa CIA itu menyadap sampai kehidupan-kehidupan personalnya. Di sini juga dipisahkan bahwa Boris Pasternak bagaimana hubungannya dengan kekasihnya sampai dia terlibat depresi akut karena ketakutan-ketakutan pasca Dokter Zhivago, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri begini mungkin akan sama dengan buku Kekerasan Budaya milik Wijaya Herlambang ya, cuman ini versi internasionalnya. Saya pikir bahwa kalau saja Wijaya Herlambang masih hidup, dia mungkin akan sangat senang sekali membawa buku ini dan dia mungkin sekarang sedang tertawa-tawa sana di neraka atau di surga.